Vivo meluncurkan ponsel baru bertajuk Vivo Y35 di pasar Indonesia pada 2022 lalu. Menurut situs resmi Vivo Indonesia, Vivo Y35 menawarkan sejumlah fitur unggulan. Bagi Anda yang penasaran dengan ponsel ini, di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo Y35 di Indonesia pada bulan Februari tahun 2023. Pada bagian depan, Vivo mengemas ponsel ini dengan desain layar luas. Ponsel ini hadir menggunakan layar bertipe IPS LCD Full HD Plus, dengan refresh rate 90Hz, serta tingkat kecerahan puncak 550 nits. Untuk ukuran layar, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,58 inci, dengan resolusi 1080x2408 pixels. Dari segi kamera, smartphone ini mengandalkan 3 buah kamera yang terletak pada punggung ponsel. 3 buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 50 megapixel untuk kamera utama f1.8, 2 megapixel untuk kamera makro f2.4, dan 2 megapixel untuk kamera bokeh f2.4. Untuk hasil perekaman, smartphone ini mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30-60fps. Beralih pada bagian kamera depan, terdapat kamera berbentuk tetesan air di bagian atas layar ponsel, yang memuat kamera beresolusi 16MP f2.0 untuk kebutuhan foto selfie Anda. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30fps. Pada bagian software, Vivo membekali smartphone ini dengan menggunakan sistem operasi Android 12, serta tampilan antar muka Vantage OS 12. Di sisi hardware, ponsel ini menggunakan chipset yang terbilang sangat baik, yakni chipset Qualcomm Snapdragon 680, 6nm, yang akan dikombinasikan oleh CPU dengan clock speed sampai 2,4 GHz, serta dipadukan dengan GPU Adreno 610. Smartphone ini akan dipadukan dengan RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB. Vivo juga telah menyediakan fitur RAM extended sebesar 8GB pada ponsel ini. Jika dirasa masih kurang, pengguna dapat memperluas memori penyimpanan menggunakan slot kartu microSD hingga 1TB. Adapun fitur lain yang tersedia pada ponsel ini meliputi fingerprint side mounted atau sensor sidik jari yang terletak di bagian samping, Bluetooth 5.0, konektivitas 4G, USB Type C 2.0, Wi-Fi 802.11a, B per gram, N, AC, 5, jack audio 3,5 mm, multi turbo 5.5, ultra game mode, audio booster 2.0. Pada bagian body, ponsel ini sudah mendapatkan sertifikasi IP5X dan IPX4, yang artinya Vivo Y35 dapat bertahan terhadap percikan air dan juga debu. Sementara itu, untuk menopang kinerja dari ponsel ini, ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh non-removable, serta pengisian daya flash charging 44W. Untuk harga terbaru Vivo Y35 pada bulan Februari tahun 2023, dikutip dari situs resminya, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.